Assalamualaikum, jumpa kembali bersama SRC Vlog. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini aku mau masak pare. Pare ditumis ya. Pare saja, tidak ada temennya. Bahannya cuma pare dan bumbunya sederhana sekali. Kita lihat bareng-bareng ya. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, cabe. Mari kita masak. Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya di SRC Vlog. Saya hari ini pingin masak pare ya. Ini parenya sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih. Saya menggunakan pare cuma satu biji ya, satu biji jadinya segini. Bumbunya simple aja di sini, ada bawang merah, bawang putih, cabe secukupnya saja. Garam dan penyedap rasa menyusul. Ini sudah saya potong-potong, sudah saya bersihkan, sudah saya remes-remes, siap untuk dimasak. Kita tambahkan minyak secukupnya untuk numis bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putihnya. Masukkan cabai. Masukkan parenya. Tambahkan garam secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Gula pasir 1 sendok. Kita aduk. Kita
sini sengaja saya tidak tambahkan bahan yang lain ya, cuman pare saja karena saya ingin merasakan dan menikmati nikmatnya makan pare. Pahit-pahit gimana gitu. Pahit tapi tidak menyakitkan. Pahitnya pare ini pahitnya menyehatkan. Kalau yang manis-manis mungkin sudah bosan ya, kita makan yang pahit-pahit. Karena pahit itu menyehatkan. Itulah pare. Di sini saya masaknya tidak terlalu matang ya, saya mau bikin setengah matang, jadi masih ada rasa kriuk-kriuk gitu. Karena pare itu enak dimakan setengah matang juga dan bisa buat lalap bagi yang suka. Ini sudah matang ya, udah cukup segini aja durasi masak saya, tidak terlalu lunak banget. Buat sahabat semua, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia masakku hari ini, tumis pare. Tumis pare bikinnya simple, sederhana, bumbunya juga sederhana sekali. Buat sahabat semuanya, silahkan dicoba. Makan pare ya, tidak pahit, tapi enak banget bikin nafsu makan nambah dan nambah. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Assalamualaikum.